Weh, burungnya udah konslet ya, Mas? Itu mintanya berapa, Mas, tadi, Mas? Wah, ini yo seni nih, teman-teman. Ini apa ini, Mas? Itu hybrid ya, Mas, notabelinya. Oh, notabelinya hybrid. Iya, Mas. Kelihatan, teman-teman, dari bentuknya. Itu Rasmi SF kali BB, Mas. Rasmi SF kali BB. Berarti ini tiga darah ya, Mas? Tiga darah, Mas. Halo teman-teman Tanimania, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah ini aku mampir di tempatnya Mas Rika. Halo Mas. Mas. Pripun kabare? Alhamdulillah Mas. Nah ini cuman di rumah toh? Ya Mas. Nggak berburu-berburu ini? Berburunya malam. Berburunya malam. Bisnis sangkara gimana ini Mas? Alhamdulillah Mas, lancar. Lancar ya? Pangestune Mas. Untuk stoknya pas kebetulan Mas habis. Pas habis ini? Habis Mas, belum pada jadi lagi. Nah ini habis pada dikasih makan atau gimana ini Mas? Ya Mas, tadi Mas. Ini dunia perkenarian gimana Mas? Perputarannya Mas? Perputarannya Alhamdulillah ada Mas. Ada? Ada Alhamdulillah. Lancar. Nah ini untuk bulan ini udah kirim-kirim kemana aja Mas dengan Mas? Kalau bulan ini kemarin terakhir ke Malang Mas. Ke Malang? Malang Mas. Aku boleh review satu persatu nggak ini Mas? Monggo Mas. Siapa tahu teman-teman subscriber ada yang minat, nanti bisa langsung hubungi jenengan Mas. Iya Mas. Mulai dari sini dulu Mas. Iya Mas, monggo Mas. Wah, kita lihat dulu teman-teman. Kita fokusin dulu kameranya. Ini apa ini Mas? Itu F1 SF Mas. F1 SF? Iya, F1 SF. Umurnya Mas? Ini kurang lebih 3 bulanan Mas. Oh, kurang lebih 3 bulanan. Iya, bisa tak cabut ekornya. Berarti jenengan itu sistemnya ekornya sering dicabut ya Mas? Iya Mas, rata-rata Mas. Minim 2 bulan. Oh, itu alasannya apa Mas? Ya, nek pengalamanku pribadi tak aplikasikan dari ayam jago Mas. Itu kalau ayam jago sih rata-rata kalau habis cabut ekor atau potong ekor nanti bedah Mas. Oh, size-nya. Terus untuk pengalaman di kenari sendiri alhamdulillah rata-rata yang tak jabutin ekore untuk size sama panjang ekore pada bedah Mas, pada nambah Mas. Oh, siap. Pengalaman saya pribadi. Pengalaman jenengan nggih. Teman-teman, ini Mas Dika ini pakai metode cabut ekor, teman-teman. Cabut ekor. Berarti ekor anu ya, Mas? Ekor paut ekor ya, paut, Mas. Minimal 2 bulan. Minimal 2 bulan? 2 bulan, Mas. Oh. 2 bulan sampai 2,5 bulan. Siap. Ini di harga berapa ini, Mas? Itu di harga 750, Mas. 750? Iya, Mas. Siap. Ini paut nyeni-nyeni, teman-teman. Jadi harganya sesuai burungnya, teman-teman. F1 SF. Kita geser lagi Mas. Yang ini Mas? Itu AF Mas. AF? Iya Mas, F1 BB kali AF. F1 BB kali AF Mas. Iya Mas. Speknya gimana ini Mas? Udah itu gacor ataukah? Belum Mas, itu riwik rajin aktif. Usia kurang lebih 4 bulan Mas. Oh, masih 4 bulan. Masih 4 bulan Mas. Ini di harga berapa ini Mas? Itu di harga 700 Mas. 700? Iya Mas. Siap. Ini 700 teman-teman. Kita geser lagi. Nah ini bagus teman-teman. Walaupun sekarang belum apa ya, belum mentok ekornya, tapi masih, udah kelihatan bagus ini. Ini apa ini Mas? F2 BB Mas. F2 BB. Ya, oh pantas teman-teman. Itu trondol. Bongkoknya udah kelihatan itu. Ini umur berapa Mas? Itu kurang lebih ya 4 bulanan Mas. Oh, 4 bulanan juga. Kurang lebih 4 bulanan. Itu udah angkat gacor Mas. Oh, udah angkat gacor sudah, ini Mas. Oh, lagunya udah keluar ini Mas. Sudah Mas. Oh. Udah enak. Wah, ini tinggal mentokin ekor mentokin. Mas. Sama volume. Siap, siap, siap. Ini di harga berapa Mas? Itu di harga 950 Mas. 950. Iya Mas. Wah, ini masih nek menurutku masih terjangkau teman-teman untuk spek F2 BB, BB ya. Yeah. 950 itu nek menurutku masih harga-harga terjangkau. CC juga CC masuk. CC masuk, bentuknya masuk teman-teman.
Oke, kita geser lagi mas, yang ini mas? Itu F1BB juga mas. Oh, F1BB juga? Iya, F1BB. Ini di umur berapa mas? Itu 4,5 mas. 4,5 bulan. 4,5 bulan. Itu baru tak cabut kemarin ya mas. Oh. Usia ya 3,5 bulan lah. Udah ngeriwik rajin juga mas? Sudah mas. Tapi malah belum nganu banget. Belum cetose ini mas, cetose F2BB ini mas. Oh, belum lagu gitu ya mas? Belum mas. Siap, siap. Yang ini di harga berapa ini mas? Itu di harga 900 mas. 900? Iya mas. Siap. Kita geser lagi teman-teman. Wah, ini yo seni nih teman-teman. Ini apa ini mas? Itu hybrid ya mas, notabelinya. Oh, notabelinya hybrid. Iya mas. Kelihatan teman-teman dari bentuknya. Itu Rasmi SF kali BB mas. Rasmi SF kali BB. Berarti ini 3 darah ya mas? 3 darah mas. Ini umur berapa mas? Itu 3 bulan mas. 3 bulan? Kurang lebih. Udah ngeriwek rajin juga? Sudah mas. Nah kalau yang seperti ini di harga berapa ini mas? Itu 1.200 mas. 1.200? 1.200 itu ya menurutku nggak mahal-mahal banget teman-teman. Karena ini udah silangan 3 darah Rasmi SF. Jadi, BB. Rasmi SF kali BB teman-teman. Ya, minusnya cuma loss ring mas. Oh dari minusnya cuma nggak ada ringnya ya mas? Gak ada mas. Tapi bentuknya bagus kok ini mas. Bentuknya masuk ini. Kita geser lagi teman-teman. Yang ini mas? Itu BB SF kali F1 SF mas. BB SF kali F1 SF. F1 SF. Oh berarti dapat darah SF-nya 2 kali ya mas? Iya mas. Ini di umur berapa mas? Itu 2 bulan mas. Oh 2 bulan. Iya, mas. Udah ngeriwik juga mas? Sudah mas, sudah rajin. Jantan bergaransi. Jantan bergaransi. Ini di harga berapa ini mas? Itu di harga 900 mas. 900? Iya mas. Siap, ini 900 teman-teman. Kita geser lagi. Yang ini mas? Itu AF mas. Ini AF? F1 kali F1. Oh F1 kali F1. Untuk umurnya mas? Usia 2 bulan mas. Usia 2 bulan? Iya mas. Udah ngeriwik rajin juga sudah, ya mas? Sudah mas. Siap. Jantan untuk bergaransi. Untuk ini di harga berapa mas? Itu di harga 700 mas. 700? Ya. Siap. Kita geser lagi teman-teman. Yang ini mas? Itu ras YS Rasmi kali ruwet mas betinane. Oh ini. Itu ya, dari ambilan dari punya Mas Heri Cemplon. Oh. Wah, dari punya Mas Heri Cemplon loh ini. Iya mas, ambilan dari sana. Ini umurnya berapa ini mas? Itu kurang lebih ya 2 bulan mas. 2 bulanan? Iya mas, 2 bulanan. Harga berapa ini mas? Itu harga 950 mas. 950? Iya mas. Ya, ini 950 teman-teman. Yo, harga itu membawa apa ya teman-teman, spek burungnya. Karena ini udah silangannya udah ruwet ya mas. Iya mas. Jadi harganya 900-an teman-teman. Yang ini mas? Itu AF mas. Ini AF? Iya mas. Itu F1 SF kali AF. Oh F1 SF kali AF. Iya. Untuk speknya mas? Speknya itu umurnya juga kurang lebih 3 bulan mas itu mas. Oh. Riwe aktif. Riwe aktif. Jantan bergaransi. Untuk harga? Itu di harga 750 mas. 750? Iya mas. Siap. Ini 750 teman-teman. Untuk harga masih bisa di... Oh masih bisa nego mas? Masih mas. Oh siap. Bukan siap, supermarket siap. Soalnya nah ini teman-teman, ini calon mewah nah ini teman-teman. Ini apa ini mas? Itu F1 Rasmi mas. F1 Rasmi? Iya mas. Umur berapa ini mas? Itu kurang lebih ya 3 bulan mas. 3 bulan? Ya kondisi habis cabut ekor, jantan bergaransi. Jantan bergaransi? Ya mas. Nah ini calon mewah besok teman-teman. Ini weh, calon mewah ini. Ini harga berapa mas? Itu di harga 2,5 nego mas. 2,5 nego? Iya mas. Wah ini 2,5 nego teman-teman. Ya sebanding teman-teman dengan kualitas burungnya ya. Karena ini dari apa ya, dari posturnya wes masuk kalau yang ini insya Allah. Geser lagi yang ini mas. Itu AF mas. Ini AF? Iya mas. Itu gacor.
Oh, ini gacor, Mas? Gacoran tuh, Mas. Oh, berarti jenengan gacoran juga ada ya, Mas? Ada, Mas, tapi cuma tinggal beberapa ya, Mas. Cuma tinggal dua ya. Lainnya udah laku, Mas? Alhamdulillah, Mas. Ini umurnya umur berapa, Mas? Itu kurang lebih ya 8 bulanan, Mas. 8 bulanan? 8 bulan. Harga berapa yang ini, Mas? Itu 1.200, Mas. 1.200? Di tempat... Siap-siap, ini nego, teman-teman. Nanti kita dengerin lagunya, teman-teman. Geser lagi yang ini, Mas. Itu F1 Rasmi, Mas. F1 Rasmi? Iya, Mas. Umur berapa, Mas? Itu 2,5 bulanan, Mas. 2,5 bulanan? Ya, kurang lebih, Mas. Harga berapa ini, Mas? Itu 2.000 nego, Mas. 2.000 nego? Iya, Mas. Siap. Ini F1 Rasmi, teman-teman. Harganya 2.000 nego. Geser lagi, Mas. Yang ini, Mas. Itu juga F1 Rasmi, Mas. Oh, F1 Rasmi juga. Iya, Mas. Itu usianya hampir sama 3 bulan, Mas. Oh, kurang lebih 3 bulan. 3,5 deh, Mas. 3,5 bulan itu. 3,5 bulan. Oh, 3,5 bulan. Wong kakak yang itu tadi, yuk. Kakak yang bongkok itu tadi. Harga berapa ini, Mas? Itu di harga 18 nego, Mas. 18 nego. Iya, Mas. Siap. Ini 18 nego, teman-teman. Kita geser lagi yang ini, Mas. Itu juga F1 Rasmi, Mas. Oh, F1 Rasmi juga. Iya, Mas. Umur berapa ini, Mas? Ini 29 hari, Mas. Oh, masih muda banget ya, Mas. Masih muda belia. Harga berapa ini, Mas? Itu di harga 1.500 nego, Mas. Oke, siap. Ini 1.500, teman-teman. Geser lagi, Mas. Yang ini, Mas? Itu AF, Mas. AF kondisinya angkat gacor. Mm-hmm. Sudah tinggal ngedorin. Umur? Itu umurnya ya kurang lebih 5 bulan, Mas. Oh, siap, siap. 5 bulan. Untuk harga, Mas? Itu harganya 900, Mas. 900? Iya, Mas. Oke, siap. Ini 900, teman-teman. Nah, kalau yang ini, Mas? Itu AF juga, Mas. Ini AF juga? Oh, Mas. Itu YS Rasmi kali AF. YS Rasmi kali AF? AF, Mas. Ini kondisi gimana, Mas? Gacor, Mas. Oh, udah gacor tuh ini? Gacor, dor tuh, Mas. Hmm. Atas, bawah, bunyi. Ini harganya berapa, Mas? Itu 1.600 nego, Mas. 1.600 nego? Iya, Mas. Oke, siap. Nanti kita dengerin lagunya, teman-teman. Weh, burungnya udah konslet ya, Mas? Itu mintanya berapa, Mas, tadi, Mas? 1.6 nego, Mas. 1.6 nego? Iya, Mas. Weh, mantep, 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 mantep. Siap. Mas, kalau jenengan itu rawatan hariannya seperti apa, Mas? Kalau untuk kenarik-kenarik di sini, Mas? Kalau untuk rawatan hariannya sih, semua tak ratakan sama, Mas. Sama? Sama, Mas. Dari paut, gacoran, dan betina, sama. Sama? Sama, Mas. Untuk pakannya jenengan pakai apa? Untuk pakannya juga pakai... Biasa saya, Mas, pakai kiloan, tapi udah cucian, udah open, udah sangrai. Oh, berarti pakan mateng, Mas? Pakan mateng, Mas. Oh. Cuma tidak ada, maksudnya tidak pakai pakan pabrikan. Oh. Olahannya teman, Mas. Olahannya teman? Ya. Siap, siap, siap. Kalau untuk ekstra pudingnya, Mas, ini kok aku tak lihat-lihat dengan pakai... itu bubuk seperti itu. CD tuh, Mas. Oh, pakai CD semua CD ini, Mas. CD, Mas. Hmm. Ya enggak semua sih, Mas. Yang udah gacor-gacor tak stop. Oh. Terus pakai pisang juga jenengan, Mas? Iya, Mas, dari dulu, Mas. Oh. Pakai pisang, Mas. Pakai pisang. Iya, Mas. Oh, mantap, teman-teman. Tadi pakai pisang juga ini. Nah, untuk CD-ne, itu rata-rata di usia maksimal 4 bulan udah tak cabut, Mas. Oh, maksimal 4 bulan maksimal udah cabut. Maksimal 4 bulan tak cabut. Dan usia di bawah 4 bulan
rata-rata masih tak dampingin CD. Dan ini CD ini produk dari teman saya sendiri, Mas. Oh, produk dari teman saya sendiri? Iya, Mas. Di peternak juga. Peternak juga? Juga punya ring peternak juga. Rekomendasinya sebenarnya dari Mas Hari sih sebenarnya. Dulu sebenarnya rekomendasinya dari Mas Hari. Terus coba weden gitu. Terus ternyata kita, cocok. Alhamdulillah, Mas, cocok, Mas. Oke lah, Mas, makasih buat waktunya nggih. Iya, Mas. Udah mau ngonten-ngonten lagi. Siap, Mas. Di channel saya. Yeah. Pokoknya saya doakan sukses selalu, Mas. Amin, Mas. Buat perkenariannya. Amin. Ada pesan-pesan buat teman-teman kenari mania Indonesia? Ya, pesan-pesannya ya semoga lancar terus dan sukses selalu. Siap. Oke, Mas, makasih, Mas. Iya, Mas. Sami-sami, Mas.